Rakyat dah tolak dah Madani ni sebab gagal sangat nak menyelesaikan masalah rakyat. Ni baru masuk minggu pertama, Mat, 2024. Dah timbul masalah baru dekat rakyat. Bayangkan, baru je minggu pertama 2024 ni, si Rafizi tu dah bahayakan data dan keselamatan rakyat. Perkenalkan sistem padu tu, aku memang tengok sistem tu macam like, kerujuk ni kau. Sumpah weh, sebab macam nak tunjuk pandai sangat. Ada masalah teknikal yang membahayakan data serta keselamatan rakyat tau. Pengguna lain boleh daftarkan diri cukup dengan guna IC kita je. Bayangkan. Jadi sangat bukti jelas yang kerajaan Madani memang tak pandai nak mentadbir. Sembang aliwasi je banyak. Cukai barang nilai rendah, LBG. Dan cukai barang LBG tu diperkenalkan, yang akhirnya akan menaikkan lagi harga barang. Sebab sistem cukai LBG ni tak efisien dan tak terus. Sekarang cerita dia, subsidi minyak diesel akan ditarik. Automatik lah, kos benda lain pun akan naik, Mat. Aduh, penat aku. Dapat jugalah berita kan, kemungkinan SST ni daripada 6% naik 8%. Yang mana akan berkuat kuasa pada 1 Mac 2024. Semua benda nak naik, naik semua. Menurut analisis, masalah ekonomi takkan selesai bawah PHMBN ni. Memang harapan sangat tipis lah cerita dia kan. Aku rasa dah sampai tu masanya untuk kita sebagai rakyat bersuara, gunakan kuasa kita as a rakyat untuk launkan. Tak nak dah kerajaan sekarang ni, tak nak dah kerajaan Madani ni. Serius weh aku cakap kat korang. Memang dah teruk sangat dah. Aku nak pesan lah, mungkin bagi mereka yang kerja kerajaan, bagi mereka yang makan gaji apa semua kan, bagi korang benda tu relax. Bagi korang, korang rasa mungkin tak terkesan. Mungkin lah sebabnya duit bulanan masuk lah kan. Tapi cuba fikir, perbelanjaan kita bulan-bulanan mungkin dalam sebulan tu adalah 500 bulan. Mungkin dah naik 700, 800 lepas ni. Takkanlah kita nak sampai perbelanjaan tu naik daripada 1000 barulah kita nak bersuara kan. Kita ada 3-4 tahun lagi ni. Kita ada 4 tahun lagi ya, sobat-sobat sekalian.